Bupati Morowali Dr. Randus Haji Taslim secara resmi melepas 49 siswa peserta praktek kerja lapangan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bungku Tengah tahun ajaran 2023-2024 pada Kamis 20 Juli tahun 2023. Prosesi pelepasan siswa peserta PKL berlangsung di pelataran SMK 1 Bungku Tengah yang berjumlah 49. Prosesi pelepasan tersebut berlangsung di pelataran SMK 1 Bungku Tengah yang berjumlah 49 orang, terdiri dari 4 jurusan, yaitu Nautika Kapal Penangkapan Ikan, Akuntansi dan Keuangan Lembaga, Teknologi Komputer dan Jaringan, serta Geologi Pertambangan. Pelepasan siswa PKL diawali dengan penandatanganan akta kerjasama antara SMK 1 Bungku Tengah dengan Dudika yang merupakan beberapa instansi pemerintah dan industri, pasangan di Kabupaten Morowali, serta penyematan tanda kepesertaan peserta PKL oleh Bupati Morowali kepada perwakilan siswa. Dalam sambutannya, Bupati Morowali Haji Taslim menyampaikan bahwa pendidikan menjadi hal yang penting untuk masa depan yang lebih baik. Jadi pendidikan ini jangan kita nomor duakan, kita nomor satukan. Ini penting. Mulai dari kesiapan kita menyiapkan biayanya, biasa ini didahulukan, itu yang tidak penting. Sekolah nanti sisa-sisa uang. Saya sampaikan kepada orang-orang tua saya, jadi semuanya harus nomor satu. Kendati tidak punya gelang emas, yang penting ada uang untuk biaya pendidikan anak-anak kita. Kendati kita belum punya rumah mewah, belum punya mobil, yang penting kita sudah punya tabungan persiapan untuk membiayai pendidikan anak-anak kita. Kenapa pendidikan itu kita harus nomor satukan? Karena kalau mau cari jabatan, pendidikan dulu harus kita miliki. Mau jadi orang kaya juga, pendidikan juga, dan seterusnya. Jadi kuncinya semuanya pendidikan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Morowali, Dr. Haji Marwani, MPD. Unsur Forkopimda Kabupaten Morowali, Pimpinan OPD Kabupaten Morowali, Ketua DWP Morowali, Nyonya Fawakiha, Perwakilan Pimpinan Perusahaan Industri, Kepala SMK 1 Bungku Tengah Haji Anilawa, SPD, MPDI, Dewan Guru beserta siswa SMK 1 Bungku Tengah, orang tua siswa dan tamu undangan lainnya.